kader kader ini. Sering juga sama istri dan istri di rumah. Iya, karena kita pantangannya nggak boleh sesuatu yang berlebihan sih sebenarnya, tapi tetap enjoy makanan yang saya suka, tapi dengan takaran yang nggak berlebihan. Tadi saya bilang ada hitungan kalorinya, dan nggak bisa lewat dari itu. Emang kebetulan kalau emang sempat emang dimasakin dan sesuai gitu, kita emang bikin buat selera yang sama, dan ya apa yang dimasak pasti sama gitu. Biasanya olahraga apa? Kecukupan kebutuhan kita lah. Biasanya olahraga yang olahraga pagi-pagi ya, habis antara sekolah masih berhenti, dan kita menunggu sebelum jemput sekolah itu. Kalau emang belum, karena emang kita berdua emang lagi belum mulai project. Nah, sempat kerap penyakit sepsis juga, mungkin boleh diceritainkan seperti apa sekarang? Jadi itu dulu tahun 2021, itu saya sudah tidak sadar. Itu post-COVID, habis terkena COVID, tiba-tiba ya tidak penyakit sepsis. Dan tiba-tiba saya diselamatkan karena emang pola hidup sehat dan juga rajin berolahraga. Ada tantangan nggak sih, maksudnya nggak boleh makan ini, maksudnya pantangan? Sebenarnya sih pantangan lebih tantangannya ketika memulai ya mungkin merasa kayak ada yang beda gitu ya, tapi ketika kita ngejalaninnya seperti yang saya bilang tadi ya, start small, kita coba sesuatu yang simple, makan nggak berlebihan, jam istirahat kita istirahat, sisa apa sisihin waktu untuk berolahraga seperti ini, waktu berolahraga. Dan juga kamarnya pintar-pintarnya kita bagi waktu. Yang lewat